Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kraton Kilen, Kompleks Kraton Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan berlangsung tertutup selama 1 jam. Presiden Joko Widodo tiba di Kraton Yogyakarta sekitar jam 10 pagi tadi. Mobil yang membawa Presiden langsung masuk ke Kompleks Kraton Yogyakarta. Pertemuan antara Jokowi dan Sri Sultan Hamengkubuwono X berlangsung tertutup. Usai pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam, Presiden keluar meninggalkan Kompleks Kraton menggunakan kendaraan pribadi. Presiden Jokowi pun sempat menyapa media usai pertemuan. Kunjung ke Kraton. Ini kan memang sudah hal yang biasa, kalau beliau sedang di Jogja dan ada waktu, biasanya memang bersilaturahmi kepada ngarso dalem, begitu. Tadi.